Udah semua. Gua request kamar sebelah Hesti. Wait. Kok sama begitu? Enggak, sekalian jagain kan Hesti kalau. Ada teman-temannya juga bisa jagain. Hesti udah mulai bosan. Tidurnya suka jalan. Udah mulai bosan sama Boboiboy lo. Enggak juga. Hari gua baru teleponan sama Boboiboy, dia minta oleh-oleh roti Usro. Roti Unyil. Ada saingannya sebelahnya. Roti Unyil, Usro, Melisa, Pauga dan Parade. Tapi kalau ke puncak mending Boboiboy suruh nyusul. Kenapa? Kan di puncak ada gemblong puncak. Boboiboy bukan gemblong, tape uli. Boboiboy jatuhnya kentongan cabe. Kentongan cabe. Udah beres semua itu? Udah, tapi ada satu yang kurang. Apaan? Kita belum bawa Bojes. Go, ah? Bojes. Bojes. Menuju puncak. Oh, gak usah. Bawa gitar aja. Hah? Ya gitar kita nyanyi bareng-bareng. Iya lah. Ya. Sopirnya kita suruh main gitar. Yang gitar siapa? Dia main gitar. Ganti-gantian. Paling mahal budgetnya buat Anggun ya? Anggun? Ntar kan ada acara api Anggun. Api Anggun. Kan kita pada siap. Kamar gue sendiri paling pojok. Kenapa? Kan harus... Paling dekat pintu gerbang. Gue kalau jam 9 suka ngilang. Nyari jagung. Lagi mau bonding, nyari jagung. Tahu lo. Tapi ada berita sedih. Apaan? Kita kan pada berangkat naik bis semua. Ya. Cuman Bu Hesti doang nih yang enggak. Bu Hesti kemana? Dia kayaknya jalan sendiri yang enggak ikut ya? Bukan, dia jalan duluan. Oh, dia tim advance. Kita nginepnya di villa kan? Di ya. Villa. Yang LA 1 apa LA 2? Kenapa emang? Ya kan beda. Ada villa, ada villa. Iya. Kalau villa biasanya emang-emang yang gini, villa-villa. Soalnya kalau L-nya 2 ada fasilitas tambahan. Ya. Ada kayak penghangat ruangan oh. Gitu. Oh. Kan puncak dingin. Iya. Iya. Uhuy. Asik. Halo. Akhirnya outing kali. Tahu kan ada informasi tadi. Lo baru datang kenapa? Emang kan kita bersih-bersih dulu. Kita iya. Malah belakangan. Jangan usah bersih-bersih ntar aja. Yang penting kita outing dulu bro. Kita di sana ngapain aja nanti ya? Nanti di bis Ayu duduknya mau paling belakang. Megang gitar sambil... anak bandel dong. Bandel nih. Komandan. Dan. Udah siap semua. Kok mau gituan? Wow. Oh, personel. Iya, opling. Komandan gak jadi ikut katanya. Napa? Iya nih. Itu makanya... salah bantal? Oh, bukan, itu buat tidur. Justru saya mau nanya, emang kita perlu begini-begini ya? Perlu, Komandan. Ngapain sih? Iya, healing tahu. Holding, iya, healing. Bete tahu kita gak pernah jalan-jalan. Kan gitu yuk, budget kita kan terbatas. Masih banyak hal-hal yang lebih penting. Aman, villa makan kita sekali story doang masing-masing. Iya, batal. Emang cukup, Ki? Ki, emang cukup budgetnya? Iya, cukup. Kan kita udah setuju patungan. Ya, makan siang di Rindu Alam. Udah tutup. Ya kita beli nasi padang, makan di halamannya. Komandan, tapi sebenarnya budget cuma cukup buat 7 orang. 7 orang? Jadi kita harus pilih Bu Ayu atau Gilang yang ikut. Wah, nah, salah gitu? Satu dah, salah satu dah. Ya udah, kalau gitu lebih baik Gilang yang gak usah ikut. Saya tahun lalu kagak ngikut, pakai seragam orang. Udah gak enak, aku gak mau ditinggal, aku mau ikut. Komandan, saya izin, saya gak ikut. Kenapa? Muri antara udah di dalam bis, tau ada yang... Sandra gitu. Kayak tahun lalu. Enggak apa-apa, kalau kayak gitu sampai syutingnya ya. Komandan, kita ke Taman Separo gimana? Taman Separo. Tinggal setengah lagi. Taman Separo ini buat tamu doang. Ada bahasa pakai duit kas bisa enggak kantor? Ya. Kalau pakai duit kas ntar rame lagi. Kenapa? Dispil di Twitter ntar. Iya. Talangin dulu lah. Ntar kalau diaudit parah loh itu ntar. Ya. Jadi kita gini. Gak butuh biaya banyak, kita kan cuma jalan ke Megamending. Megamending. Oh. Udah mending nih sekarang. Megamending udah mending. Ya gak mendung lagi. Iya. Gini. Gini, sebetulnya gue punya tabungan di celengan babi. Cuma masalahnya gue sayang. Ya, sayang sama duitnya. Sama babinya. Pakai duit komandan juga. Nah ini semua juga biaya saya. Iya. Emang itu biaya siapa? Kita keluar tambahan. Oh itu. Kalau tuh milih salah satu kasihan. Komandan mah suka begitu, suka hitung-hitungan dia kalau ngajak. Apa ya? Waktu itu kita diajak makan bareng. Iya. Itu udah selesai, dihitung-hitung. Iya. 6 juta tuh habis. Gitu. Iya. Doang. Gue gak mau kelar diingetin dulu. Jadi gimana ini? Oh jangan dong.
Sorry nih. Ada dana tak terbuka ini. Sebentar, ini kan tadi suruh milih antara salah satu. Saya enggak mau ikut kalau misalkan semua enggak ikut. Sama, nah, gitu, sama, nah, sama. Gitu dong, Pak. Makasih ya, teman-teman. Solidaritas kita. Iya. Pak Komandan kan udah sering jalan-jalan nih ya. Daripada kita-kita. Mending Pak Komandan yang enggak usah ikut. Nah, itu setuju gua. Gimana? Enak aja ikut jalan-jalan sering jalan-jalan dia nih. Oh iya, iya. Iya, sama. Saya juga sering. Kalau enggak ntar siapa deh? Ya udah deh. Gilang atau Ayu, biar saya yang bayar. Ya ampun, baiknya Pak Wendy. Ah, ya biar semuanya bareng. Pak, jangan, enggak enak sih. Enggak, enggak apa-apa. Ya udah bayar deh. Sekarang. Ya udah, tenang, gue yang bayar. Sur. Baik banget. Gue yang bayar, tiba-tiba sur lu. Ya elah, orang negor doang. Oh. Dia mah mikirnya gue mau minjem duit. Iya. Gak mungkin lah. Kayak gue gak punya duit kan. Nah, iya, kan pada ngerarin, Pak. Pada ngeremehin. Pada ngeremehin. Bayar ya, Ben? Apa ini, mau tag team lu? Pinjam. Ah, emang gak ada gue. Ya kan paling kaya. Allahu Akbar. Balikin tapi lu. Kapan sih gue gak pernah balikin? Alah, 1,7 belum balik-balik lu sama gue. 1,7 dari mana? Wah, 1,7 belum balikin. Gue utang 600 diungkit-ungkit. Kalau gue ngutang 1,7 bohong. Lu benar. Tadi ngomongnya bener loh. Orang bener dia ngomong. Dong. Apa bener? Dia mah ngomong kayak orang bener. Lu ngomong kayak orang bohong lu. Udah. Ini aja deh. Padahal bener. Padahal bener. Orang bohong tapi. Dika tuh mau bayarin tuh. Kenapa Dika nah yang paling baik emang. Ya. Gue transfer aja ya. Ya. Berapa nomor M Bengkong lu? Bang Yunat. Budget satu orang. Iya berapa sih? 3 hari 2 orang tuh 15 juta. Hah? Itu sama pajak. Udah, penginapan satu orang? Wah. Lah mahal amat. Banget sih, mau ke puncak doang. Nanti keren dong hotelnya. Iya, bilangnya bagus. Tenang. Satu orang budgetnya 15 juta 3 hari 2 malam ya? Iya. Lu gua bayarin. Saya. Tenang. Dia kan bayar 15 juta, ya. Tapi gue bisa dapat untung, gue jual 25 juta. 3 malam loh. Iya, 3 malam. Ayo jalan yuk. Invest 15 juta. Ya, ayo. Ya, berangkat kita. Salam. Salam. Ya, kok. Saya gak terima gini caranya. Apaan sih? Kenapa sih? Gak sih dapet, tidak menyenangkan. Hey guys, siap-siap yuk. Let's go. Berapa kita jalan ini? Bentar lagi. Jalan. Kita jalan. Bentar lagi jalan ini. Bis udah beres semua. Lihat aja, ayo, ayo. Bis udah beres semua. Aman, aman. Gue bikin kontak duluan nih. Berarti gue boleh ngeliat apa? Juga. Saya lagi ngomong ini. Hah? Lagi diperhatiin. Nitip apa? Nitip rumah. Kalau tidur jangan di kamar ya, di ruang tamu aja. Siapa? Polisi daripada saya ngadu di sini. Tuh, tuh. Relain banget. Ini ngapain? Kenapa saya jadi pembantu jadi suruh? Gimana? Saya dapat perlakuan tidak menyenangkan, Pak. Dari siapa? Lah ini motor saya dihancur-hancurin tuh, disisain ban doang sama kaca spion. Dikasih kaca mesti cupang. Oh, jadi motornya dipilin. Nah, iya dirusakin, tapi masalahnya Pak. Jangan lapor di sini dah, kantor ya, cabang lain yang ngotin. Hei, hei, enggak bisa begitu. Polisi tetap harus mengutamakan. Iya dong. Pak, ya, udah mau berangkat ini bisnya. Aduh, enggak bisa. Ini reputasi kita seperti apa nanti kalau di jangan biar saya bikin viral nih. Enggak bisa. Kemarin dua kalau enggak jadi berangkat, saya enggak dapat untung 10 juta dong. Udah. Kasih itu lu. Jangan aja.